Hai sahabat bonsai, balik lagi bersama saya di channel Mulia Bonsai Bali. Hari ini saya akan melakukan proses melintir bonsai serut ya. Ini adalah bonsai serut yang saya tanam dan hasil dongkelan saya sendiri, sudah umur sekitar 8 bulan. Dan sudah saatnya saya melakukan melintir ya. Sebelum saya melintir, saya sudah siapkan kayu, bambu, dan kawat serta tali plastik ya untuk mengikat atau melintir nantinya. Oke, sahabat bonsai. Oke, sahabat bonsai, saya pasang dulu ya kayunya yang tujuannya untuk media atau pelintirannya nanti ya, sahabat. Sahabat bonsai bisa lihat, sahabat bonsai, untuk perantingannya saya sudah melakukan pemilihan ya, saya sudah melakukan pengelosan dan hingga sekarang ranting ini sudah tingginya hampir 50 cm ya, bahkan ada yang lebih. Oke, sahabat bonsai, teknik melintir ini adalah adaptasi dari Pak Ranto ya. Dan saya mencoba berproses ya, membuat teknik melintir adaptasi dari Pak Ranto atau Master Ranto ya, seniman bonsai. Oke, langsung saja ya, saya akan melakukan pelintiran. Untuk melakukan proses pelintiran ini, saya tidak melakukan teknik apapun, saya cuma melakukan pelintiran sesuai dengan keinginan saya sendiri. Dan ini adalah teknik awal ya yang saya lakukan pelintiran, jadi butuh proses yang lama sampai jadinya nanti mungkin sekitar 6 bulan atau 8 bulan ke depan nanti baru saya akan buka pelintirannya ya, sahabat bonsai. Oke, sahabat bonsai bisa saksikan sendiri videonya. Oh ya, sahabat bonsai, agar video saya ini terus berkembang dan berlanjut, ingat like, comment, share, dan subscribe. Apabila video ini baik buat sahabat bonsai, bisa share ke teman-teman atau sahabat pencinta bonsai. Oke, langsung saja disimak videonya, sahabat bonsai.
sahabat bonsai, nah, saya sudah hampir selesai ya. Melintirnya tinggal beberapa ranting lagi ya. Untuk tahap berikutnya, kalau saya terus diamkan di pot, jadi untuk serap, untuk pembesaran rantingnya itu terkesan lama. Dan proses selanjutnya saya akan ground ya, untuk biar cepat dapat makanan dan pertumbuhannya juga akan percepat pembesaran ranting ya sahabat bonsai. Sahabat penyeta bonsai, nah ini adalah ranting terakhir yang akan saya pelintir ya. Dan semua proses bonsai yang saya lakukan atas dasar hobi. Di sini saya buat video juga atas dasar hobi juga. Jadi buat sahabat penyeta bonsai yang sudah subscribe, sudah nonton video ini, terima kasih. Dan akan ada video-video berikutnya yang lebih bagus lagi, sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai, agar video saya ini terus berkembang dan berlanjut, ingat like, comment, share, dan subscribe. Salam satu hobi, salam pecinta bonsai dimanapun Anda berada.